wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, Barokah Aquatic. Di video kali ini saya lagi main ke salah satu teman saya ya, pemain ikan. Bisa dilihat ini ikannya, ikan diskus. Teman saya juga selain penghobi, dia juga belajar beternaknya. Iya. Kita di sini mau tanya-tanya ya soal mungkin perawatan atau apalah. Oke, kita langsung saja. Perkenalkan dulu, namanya Bapak Yuda. Bapak Ula? Ula. Panggilnya Om. Panggilnya Om ya, Om Yuda. Oke, pertama-tama ya, kita langsung aja ke inti video ini. Saya mau nanya nih, gimana awal mula ketertarikan sama ikan diskus? Awal-awal tuh pertama tertarik sama ikan diskus itu yang paling menonjol banyak warnanya, jenisnya, sama keanggunan berenangnya. Dulu pertama punya berapa ekor? Pertama punya dulu 2 ekor jenis LSS, Leopard Snake Skin. Mungkin ntar saya akan kasih videonya. Siap. Pas pertama kali saya keep ikan diskus 2 ekor, dari sana saya belajar hampir 2 tahun. Bagaimana pemeliharaannya, karakter ikan, dan penyakit ikannya. Oh. Jadi istilahnya uji coba. Uji coba untuk mengobati ya? Iya. Itu ribet gak untuk perawatan? Dibilang ribet, enggak. Tapi kalau dibilang ribet juga, iya. Tapi kalau yang udah berpengalaman, terutama bermain ikan, ikan hias, baik itu gupi, cupang, maskoki, atau ikan arwana, pasti penghobi atau penjual pasti main di air dulu. Nah, ikan diskus juga sama. Pas awal-awal itu kita harus menyiapkan airnya harus diolah dulu. Minimal air diendapkan 1 hari 1 malam. Itu untuk air sumur, pump. Mau air sumur, mau air pump, itu sama. Minimal 1 hari 24 jam lah diendapin. Ada yang lebih bagus lagi, 3 hari diendapin, 3 hari lagi disaring pakai kayak filter sirkulasi, pakai kapas, bioring, kayak gitu, untuk menyaring partikel yang ada di air. Siap. Ini kan Om udah berhasil ya beternak ikan diskus. Untuk perawatan anakan sama gak kayak indukan atau beda? Mungkin kalau dalam pengalaman saya, untuk layakan pH minimal 6-8. TDS dari 0-150. Itu bagus untuk breeding. Suhu minimal ikan diskus itu kan asli Amazon, pasti suhu di sana kan hangat. Minimal kita suhu aquarium kita itu 27-30. Kalau lebih takut resiko ya Pak. Berarti ada resiko ya. Kurang? Kalau kurang sama. Sama. Iya. Berarti misalkan harus pas ya. Iya, harus minimal, harus standar lah. Standar pemeliharaan ikan diskus suhunya 27-30. Untuk sekarang jenis apa aja Pak yang ada di rumah?
Sekarang itu di rumah saya punya snake skin. Snake skin, white diamond, golden, leopard. Oh. Dan ada yang di depan pigeon sama turquoise sang merah yang lagi indukan. Oh. Yang ini semua for sale apa keeper? Keep. Ini ikan dijual dulu. Ya, dijual dulu buat soalnya kan saya masih pengen menikmati. Oh, jadi gak dijual dulu ini ya. Nanti koleksinya bisa dicek di IG-nya Mulia Diskus. Mulia Diskus. Mulia Diskus Mulia underscore Diskus. Oh, nanti saya coba tampilkan IG-nya. Dan nomor WA ada di sana juga. Ada. Bisa disebutin. Nomor WA 082 218 217 974 925. Oke, nanti saya tulis. Pak. Untuk harga atau kirim ikan bisa sampai jarak kemana saja? Seluruh Indonesia kah atau Jawa kah? Kalau masalah harga relatif pak, tergantung jenis, ukuran, sama kualitas ikan. Oh. Minimal di harga 100 paling bawah. Iya paling bawah, tapi kualitas bagus. Siap. Untuk Untuk pengiriman mungkin ya bisa lah dengan timur atau pulau Jawa. Oh, berarti yang bus? Iya, paketan pakai bis atau pakai biro jasa juga bisa. Bisa. Kargo bisa. Untuk misalkan Surabaya atau Jawa Timur mungkin? Jawa Timur, Jawa Tengah? Kalau Jawa Timur saya usahakan dulu ya, soalnya kemarin juga ada yang minta ke daerah apa tuh ujung Magelang ya pak, apa tuh yang perbatasan mau ke Bali. Surabaya sananya Jember. Kemarin juga saya minta maaf gak bisa kirim soalnya takut mati ikannya, soalnya kemarin kan lagi musim-musim corona. Sekarang juga lagi corona. Iya. Masih bingung. Ya, jadi pengiriman cuma Priangan Timur ya? Iya, Priangan Timur. Oh, Jabodetabek. Iya, Jabodetabek, Priangan Timur, Jabodetabek. Oke. Mungkin segitu aja ya. Karena masih bingung mau nanya apa. Nanti kapan-kapan kita main ke sini lagi. Dan untuk alamat palmnya. Alamat Jalan Cibereum. Kampung Ciroyong, dekat Agnesa Batik nomor 20A. Oh. Di depan ada pelang Mulia Diskus. Berarti di Google Map berada? Udah ada. Coba searching di Google. Di Google Map. Iya. Siap. Nanti kita cek. Dan ini pak untuk apa ya? Facebooknya. Facebooknya bisa di add namanya Muhammad Satria. Punya sendiri? Iya, punya sendiri. Berarti bukan akun bisnis ya? Bukan. Okay. Ada juga akun bisnisnya, marketplace-nya itu sama Mulia Diskus. Oke, siap. Oke, mungkin segitu saja ya. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like and subscribe-nya. Jangan lupa follow IG-nya Mulia Diskus. Dan kalau mau tanya-tanya bisa langsung ke DM atau Facebooknya Muhammad Satria atau WA juga WA. Oh WA juga lebih ya. Lebih enak. Kalau mau tanya-tanya bisa langsung lah. Oke mungkin sekian ya dari saya dan semoga menghibur. Semoga mungkin ada manfaatnya. Bagaimana cara perawatan dari ikan diskus ini. Mungkin sekian.
Dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum. Udah. Pari itu kotor atau lu ngapain deh? Ya bitik-bitik itu. Pasiran? Pasiran? Genetik ya. Jadi bisa bisa balik ke luar negeri. Tapi kalau dasarnya juga lupa. Oh, udah deh.